syair yang baik-baik, termasuknya tasbih dan tahmid. Dan termasuk ada juga setengah-setengah ulama wayak katanya at-tayyib minal qaul, perkataan yang baik sana iaitu al-Quran. Sebab orang berjuruh, orang baik ni dia hidup dengan Quran atas dunia. Baca Quran sama dalam semaya pun baca Quran, luar semaya pun baca Quran. Duk dia jadi sebut-sebut sama walaupun tak baca surah, tak baca ayat panjang, tapi ayat panak-panak. Ha ni orang yang berimej dia selalu sebut. Mulut dia, hati dia selalunya gerak dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat-ayat yang sudah pun kita baca sebelum ini, saya undur sikit ayat 23 24 di dalam suratul Hajj yang Allah Subhanahu wa taala firman hubungi dengan orang-orang yang berimej dan beramal soleh akan menduduki syurga, akan duduk di dalam syurga. Lepas tu kelebihan ataupun kemuliaan setiap orang mukmin yang berada di dalam syurga ni, Allah Ta'ala beri keistimewaan pisik kepada mereka. Saya baca dah baru ni sikit-sikit, tapi mari tumpuk tambah kepada kita dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan huraiannya sebagai berikut. Ada disebut di dalam hadis sahih, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahum yulhamun at-tasbih wa at-tahmid kama yulhamun an-nafas. Ada di dalam hadis ni, ada di dalam sahih Muslim juz 4 muka 2180 2181. Maksudnya sesungguhnya ahli-ahli syurga saat ni diberi ilham supaya mereka itu tasbih dan tahmid, seperti mana mereka diberi ilham supaya bernafas. Maknanya orang apabila duduk di dalam syurga selalunya sebut subhanallah, alhamdulillah, sebut semua. Jadi mulut ni tak ada berhenti-berhenti sebut semua. Ikutlah duk nak cerok, nak bucu, sebut semua puji Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana mereka itu diberi untuk bernyawa. Maknanya tuk lom hai cai, ahli syurga ni selalunya puji Allah di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Lagi iaitunya Allah firmannya wahudu ila at-tayyib minal qaul, iaitu mereka itu diberi petunjuk kepada apa? Perkataan yang baik-baik, termasuknya tasbih dan tahmid. Dan termasuk ada juga setengah-setengah ulama wayak katanya at-tayyib minal qaul, perkataan yang baik sana iaitu al-Quran. Sebab orang berjuruh, orang baik ni dia hidup dengan Quran atas dunia. Baca Quran sama dalam semaya pun baca Quran, luar semaya pun baca Quran. Duk dia jadi sebut-sebut sama walaupun tak baca surah, tak baca ayat panjang, tapi ayat panak-panak. Ha ni orang yang berimej dia selalu sebut. Mulut dia, hati dia selalunya gerak dengan Al-Quran. Ada juga katanya sebut ta la ilaha illallah. Duk dia sebut la ilaha illallah. Ha ni kakak-kakak orang berimej belakon. Benar-benar hak baik orang berimej yang sebut. So lagi ada juga yang dimaksudkan di sini, iaitunya at-tariqul mustaqim fid dunya, iaitu jalan yang lurus, jalan molek, jalan betul semasa berada di dunia. Allah ni sangat-sangat kita nak benar ni.
Tak ada siapa tak orang Islam, orang hak faham reti dunia, reti akhirat. Tak ada siapa tak sejalan benar, tak sejalan lurus. Nak belaka, pakat dia nak belaka. Cuma Allah Ta'ala nak pilih siapa di kalangan manusia, semua hamba-hamba dia, siapa nak duduk di atas jalan yang benar, siapa nak duduk di atas jalan yang salah. Ini habis di situ. Hubungi dengan apa? Orang yang menyekat manusia daripada buat kebaikan dan orang yang niat jahat terhadap Masjid Al-Haram. Ini ayat ni saya baca dah kemarin, tapi mari tambah pada hari ni, iaitunya orang yang kehendak nak buat kezalim ni. Ya, sejak daripada zaman awal-awal daripada Nabi Ibrahim gibino Kaabah situ, Allah jadikan pusat dunia tu untuk manusia sujud situ, mula situ. Belum pada tu, kalau kita buat soalan, belum pada ada Kaabah ni orang semayah hadap ke mana? Jawab pair katanya mengikut masing-masing. Ya, tak ada arah. Tak ada arah. Maknanya tak ada kitang untuk nak pergi hadap pada waktu tu. Sehingga berlaku di zaman Nabi Musa alaihi salam, pok-pok dia tanya, "Hei Musa, pas nak semayah hadap ke mana?" Allah raya kepada Nabi Musa katanya, "Waj'alu buyutakum qiblah." Jadikanlah rumah-rumah kamu tu adalah sebagai kiblat. Ha, jadi maknanya semayah adalah rumah. Semayah adalah rumah, cari bucu mana-mana sebagai kiblat. Tu pada waktu tu. Tapi setelah Nabi Ibrahim alaihi salam, walaupun Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim ni, mari Nabi Musa dulu. Itu maaf. Mari Nabi Ibrahim dulu, barulah pas pada tu Nabi Musa. Tapi Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim gi bina Kaabah di tengah-tengah pada pasir yang dikelilingi oleh bukit-bukit. Wallahu a'lam lah. Bakpo boleh Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Ibrahim suruh buat macam tu. Jalan daripada bombing Palestin ni, jalan jauh mari pak gi bina Kaabah di situ. Ini menunjukkan bahawa tepat yang dibinanya Kaabah adalah mengikut wahyu daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Dia pergi buat di situ. Daripada pembina itulah. Bila bina sudah, Nabi Ibrahim selalunya berdoa. Ketika masa buat dan ketika sudah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika dia bina dengan anaknya Ismail alaihi masalam. Jadi Allah Ta'ala jadikan Kaabah ataupun Baitillah saat ini adalah tempat cuci dan bersih. Tak siwi ada sebarang apa, kezalimi, kejahatan dan sebagainya. Iaitunya orang yang niat tak baik terhadap Al-Masjidil Haram ataupun terhadap Kaabah. Di sini sebagai tafsir ayat, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ. Siapa-siapa yang niat ataupun berkehendak nak buat kerosakan, kemusnahan di sini, ilhad di sini artinya apa ni? Orang yang kehendaki kejahatan, maksiat dan dosa besar. Siapa nak pergi buat benda-benda tak molek di dalam tu, Allah Ta'ala ayat katanya, nudhikhu min azabin alim. Kami akan azab orang tu dengan azab yang sangat pedih. Ulama mari duduk royak dalam peristiwa iaitunya hak jelas-jelas ketika Nabi SAW lahir pada tahun tu, iaitu peristiwa gajah. Peristiwa tentera gajah yang diketuai oleh Abrahah, yang sepakat puak-puak dia tahan-tahan dia semua tu untuk pergi putuh Kaabah. Inilah yang Allah Ta'ala royak di dalam satu surah, namanya surah Al-Fil, iaitu surah gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mung tengok dak lagi, hei Muhammad, mung tahu ke dak bagaimanakah Allah buat kepada tentera-tentera gajah saat ni?
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah engkau melihat bahawa Allah Ta'ala jadikan tipu daya kan wang pen puak-puak dia tu adalah sebagai satu usaha yang menyesatkan mereka itu sendiri, iaitunya tatsin cai pit hidup buat macam tu. Ini Allah Ta'ala cerita siapa, iaitunya akhir sekali gajah-gajah saat ini dilepar dengan batu-batu kecil yang ada di mucung mulut burung dan kaki-kaki burung saat ini lepar ke apa? Lepar batu-batu yang dikatakan ke apa? Burung saat ini iaitunya toyran ababin, iaitunya burung ababin. Hacur habis. Kena batu kecil, hacur habis. Sehingga supaya dengan daun kayu dimakai oleh ulat. Ini nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala jaga Kaabah pada waktu tu dan jaganya seterusnya sampai ke hari kiamat. Abdul Muttalib sebagai datuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dia pergi berundinglah dengan Raja Abraha. Ya rakyat dah katanya, Mutasah, mari perutuhlah Kaabah ni. Ni adalah pusaka daripada tok nenek daripada Nabi Ibrahim lagi. Ni perkataan Abdul Muttalib giciraca gi royak kepada Raja Abraha. Tapi Abraha dia mari dengan tentera gajah. Sehingga pada waktu tu dalam sejarah katanya Abdul Muttalib ni minta dengan Allah Taala. Wahai Allah, aku minta denganmu, mu jagakanlah Kaabah ni. Ha tu. Dia katanya dalam perkataan lil Ka'bati Rabbun yahmiha. Bagi Kaabah ni Tuhailah yang akan menjaganya. Aku tak boleh nak jaga wahai Allah. Sebab apa? Tentera gajah mari begitu banyak sangat. Ini nak menunjukkan bahawa peristiwa ni Allah Ta'ala royak jelas-jelas di dalam Quran katanya, siapa yang kehendak benda tak molek terhadap Kaabah, terhadap Masjid Al-Haram, maka Allah Ta'ala akan waktu turun benda ke atas orang itu. Apatah lagi di akhirat sikit lagi Allah akan binasa ataupun akan seksa orang itu dengan seseksa-seksanya. Dia panggil tempat saksi. Tempat yang kalau dalam Melayu-Melayu kita panggil tempat keramat. Kita tak sedap pergi sangatlah tempat keramat. Pasal kubur ke, dia tu, dia ni, tak sedap pergi. Nah, ni nak ayat katanya, tak sedap ada walaupun sikit habuk syirik yang ada. Kita pergi, benar Allah tak ada rakyat di dalam Quran, tempat mana hak Allah rakyat. Seperti apa? Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Itu kalau kira dengan masjid-masjid. Tempat-tempat lain pun ada juga. Yang Allah Ta'ala raya, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, yang kita akan baca sikit lagi, duduk di dalam suratul hajj ni. Siapa-siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Ta'ala. Apa makna syiar? Sanyalak yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Boleh kita mengagungkannya. Tapi jangan kita duduk pergi benda-benda yang tak tentu kalu. Nah, duduk pergi tok tu, tok ni tu, pokku tu, ya tu, dia ni, ya tu, kubur ni. Walaupun kubur Nabi sekalipun, kita tak boleh duduk pergi mengagung-agung. Jangan, tak boleh. Siapa duduk pergi niat katanya, ya, aku nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, nanti nak pergi minta doa depan kubur Nabi, nak ambil berkat dengan Nabi. Ha, ni tak boleh. Tu mujur askar duduk jaga. Kalau askar tak jaga, kali rutuh lama kali. Setengah-setengah orang boleh dia ambil kapok kan. Ambil kapok, ambil bajak nak ambil tepi apa ni, bucu-bucu kubur. Ha tu. Kaabah-kaabah mu kalau misal katanya askar tak jaga, merutuh lama kali. Sumbing habis kali batu-batu Kaabah merutuh habis. Sebab apa? Orang tu nak pergi, orang ni nak ambil, orang tu nak gaji, nak gapo nak. Masya-Allah. Siapa kau setengah-setengah orang, wallahu alam, dia mari tawar ke saya, ustaz, nak beli dak ni? Rambu Kaabah ni. Siapa yang kecil yang mari tawar. Kita tengok pak, kita buat malah-malah dek kecek banyak ayat tak apa. Apa tawar kau ke lain kita tak ada duit. Oh ya 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 royak katanya ya 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 katanya dia boleh sekeping ni ni hak fisik benar ni nak jual 10,000. Oh kelambu Kaabah. Wallahu alam lah. Kita dek tengok semua orang dek dek apa dek buai kelambu Kaabah ni masya-Allah. Askar dia penuh. Dek keliling. Dia buai pak hak baru apa buai hak lama bubuh hak baru selalu dah. Ulah pulah 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 apa ni. Lekan, 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 lekan. Masuk dalam pipi tapan lalu. Pah.
orang nak gam, nak dam mano nak gamik guting gi kerak nak gi jual kat orang, kita tak ada pegas ke habuk katanya kelambu Kaabah tu boleh gi buat ke apa keramat ke gotu ke ni gi bubuh celuk dalam air ke apa ni ngomngai belaka ni. Hak manusia duk mikir ngotak sendiri gotu gani gotu gani benda syirik, benda hak pasal tak ada tak faedah walaupun sikit. Sebab tu saya mengakhiri pada pagi hari ini dak ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dia tawah. Selalu kita duk dengar benda ni. Dia tawah 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 sampai di depan Al-Hajarul Aswad. Orang tak berani nak pergi, nak pergi start Umar, nak pergi nerok dengan dia. Dia duduk depan batu Al-Hajarul Aswad. Ini ketika Nabi mati dah sallallahu alaihi wasallam. Umar dia pergi buat umrah, dia kecek dengan batu. Orang-orang pakat dengar belaka. Hak sebenarnya dia nak royak kat orang, tapi dia dia sengaja pergi kecek depan batu. Dia kata kan, "Hei batu, mung tak ada faedah, mung tak ada mudarat." Gambar tu. Mung tak ada faedah, mung tak ada mudarat. Kalau sekiranya aku tak tengok Nabi kucuk mung, cerak aku tak kucuk. Tengok. Ni nak ayat katanya Umar tingginya akidah dia, dia beranak Mekah, duduk Mekah, duduk biasa duduk tengok semua orang duduk tawah di Baitillah masa jahiliah lagi. Dia sendiri pun duduk biasa duduk tawah juga. Tapi alhamdulillah Allah Taala bui Islam kepada dia, kuatnya Islam sampai ke dia gi kecek depan batu. Nak ayat katanya kampu ti amata yang Umar kecek, nak ayat katanya batu tu tak ada faedah dan tak ada manfaat. Tak ada faedah, tak ada mudarat. Bukan katanya bagi Mekah, "Eh aku tak ada weh nak pergi kucuk batu, lama ke kelik kena goda. Tak tak sampai Mekah. Ha, tak jadi haji lah aku, orang tak panggil haji." Ha. Jangan duk pegel lagi tu. Sebab apa? Sebab benda-benda pasal ni, benda pasal zahir dia panggil. Tak ada mesti katanya anak orang kena duk pergi nerok ni apa nak jamuh kau sapuh kau teriak depan Kaabah. Tapi tak ada arah. Manusia ya seluruh dunia ni tak serupa. Orang tu pahal lagu tu, orang ni pahal lagu ni. Nak gilah depan Kaabah dia boleh jamuh depan jamuh Kaabah pakak duk situ lah. Tak ada gimana dah. Sebab tu kita tengok waktu belum pada Covid kau, waktu mana-mana sekalipun belum pada Covid. Nak ayat katanya orang sudah semayan ni tu email wisalah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Masya-Allah, orang hadap depan Kaabah. Pakak berebuk nak pergi jamu, kau duk teriak situ. Jangan nama dah tahu. Hani nak ayat katanya pegangi orang yang dia duk pegang katanya Kaabah tu saksi go tu. Wallahu alam. Memang Kaabah ni ada kelebihan dan fadilat dia. Tapi apabila kita tengok dah dalam Kaabah, tak ada apa ni. Tak ada apa sekarang. Bina biasa, tak ada apa sekarang. Bukan katanya bermasuk dalam Kaabah tu orang tu jamin ni ahli syurga. Dak. Inilah pegangnya orang Islam. Tak sewu jadi benar-benar pelak yang kita dak amal, kita dak percaya. Mudah-mudahan eh? Insya-Allah Allah Taala jaga iman kita, amalan kita, akidah kita duduk di atas jalan betul, jalan benar, dan Allah Taala masukkan kita ke dalam syurga. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.